Selamat datang di channel Cupers ID dan terima kasih sudah mengklik video ini dan selamat menonton. Oke, jadi video kali ini kita bakalan nge-review game Android SpongeBob SquarePants dengan seed yang cukup ringan dan juga offline, teman-teman. Oke, jadi untuk nama gamenya itu Welcome to Bikini Bottom ya, teman-teman. Jadi buat kalian yang mau download, linknya ada di deskripsi ya, coy. Oke, jadi kita langsung aja bermain ya, coy ya. Langsung aja start game. Di sini notifikasi, pin 5 secret portal to unlock new lokasi. Oke, jadi kita go it saja, teman-teman. Yoi, jadi ini adalah game SpongeBob SquarePants. Oke, teman-teman. Jadi ini kita menggunakan karakter Patrick guys ya. Wadaw. Oke, jadi kita coba cari apa secret ya, teman-teman, atau tempat rahasia atau apa itu nggak tahu. Wadaw, Paman Patrick ngapain nih, coy? Wadaw. Siapa di sini yang cita-citanya pengen jadi Patrick, teman-teman? Komen kolom komentar ya. Bentar. Oh, di sini kita pergi ke sini. Tapi sebelum kita pergi di sini kita review dulu, teman-teman. Oke, jadi di sini kita berada di kota Bikini Bottom ya, kotanya kota SpongeBob, teman-teman. Oke, ini Patricknya kok letoy banget, coy. Aduh, jatuh, coy. Waduh, ini musiknya copyright nggak sih? Aduh, aku takut copyright, teman-teman. Oke, jadi langsung aja kita ikuti tutorialnya atau instruksinya dulu, teman-teman ya. Oke, bentar kita coba pergi ke sana dulu, coy ya. Waduh, ini Patricknya kenapa kayak plat N apa ini? Plat N plat ya. Waduh. Nah, di sebelah kanan kita ada kayak ini ya, apa tempat berburu-buru ubur, teman-teman. Waduh, siapa di sini yang suka tiap pagi, tiap siang, tiap sore nonton SpongeBob? Komen kolom komentar ya. Waduh, wah, di sini kita udah sampai di sebuah lokasi, teman-teman. Waduh, ini sepertinya lokasi Bikini Bottom. Ini sepertinya lokasi Krusty Krab ya, guys ya. Waduh, kenapa kita harus pakai si ini ya? Kita harus pakai si Patrick tuh kenapa, coy? Patricknya gaya sekali, coy. Pakai kacamata. Oke, fresh to get eye job, teman-teman. Langsung aja kita fresh. Oke, jadi pertama-tama di sini kita disuruh ini kayak game apa ya, coy? Aku penasaran ini, coy. Oke, jadi di sini disuruh nganter Krabby Patty, teman-teman. Bentar. Oke, jadi kita langsung aja anterin Krabby Patty. Waduh, jauh sekali ya berbade. Waduh, ini ada rumah Sandy Chick ya. Waduh, si tupai, teman-teman. Tupai dalam air, coy. Waduh, ini kayak game apa ya, coy ya? Buat teman-teman yang tahu nama game ini, komen di kolom komentar ya, guys ya. Waduh, paman pengantar paket nih, coy ya. Waduh, Patrick ngantar paket Krabby Patty ini jalannya kayak kesurupan bangkong, coy. Waduh. Oke, bentar. Waduh, ini kenapa sih jalannya kayak gini, coy? Wah, kurang obat, kurang minum kali ya, coy. Bentar. Aduh, astagfirullahaladzim, dia mabok apa ini, coy? Waduh, sepertinya dia mabok Oskadon ya, coy. Oke, bentar, kita lewatnya lewat yang nggak bolong jalannya. Oke, nah ini dia teman-teman lokasinya. Oke, akhirnya si Patrick berhasil nganterin paket ini ya, paket Krabby Patty, teman-teman. Kok Krabby Patty-nya nggak diambil sih, coy? Bang, Krabby Patty, bang. Ting tong. Oke, jadi kita dapat apa ini, $10 ya. Waduh, lumayan juga, 14.000 kali 10, 140 ya guys ya. Waduh. Oke, bentar. Kita disuruh balik lagi kayaknya ya, coy ya. Waduh, Patricknya kayak mabok gitu, teman-teman. Wah, ini ada sekolah mengemudinya SpongeBob ya, teman-teman. Waduh, si SpongeBob itu nggak pernah lulus dari sekolah mengemudi ya, coy. Kenapa ya kira-kira? Waduh. Oke, jadi kita balik lagi ke Krusty Krab sepertinya, coy. Patricknya itu kenapa, teman-teman? Kok gitu ya, coy? Ah, oke lah, nggak apa-apa ya, coy. Patricknya nggak jelas juga, nggak apa-apa, teman-teman. Bentar. Oke, jadi lurus saja. Oh, ini dia rumah Patrick, teman-teman. Woi, Patrick, buka rumah. Waduh, ini pohon cau, coy, ya. Pohon pisang, teman-teman. Ada di laut juga, ya. Waduh. Ternyata rumah Sandy Chick itu sebelahan sama kantor polisi dan juga tempat Sandy Soul. Ya, apa ini? Tempat Sandy Soul itu apa, teman-teman? Kalau kalian tahu, komen kolom komentar, ya. Dekat juga sama polisi station, ya. Dan juga Cambaket dan juga Krusty Krab, teman-teman. Waduh. Oke, kita kerja lagi, teman-teman, untuk nganterin lagi paket, teman-teman, ya. Lost duit. Waduh, kita mana paketnya? Kita nggak dikasih uang sama si Tuan Krab yang pelit sekali ya, berbeda. Oke, jadi langsung aja kita bawa lagi, teman-teman, menuju ke lokasi berikutnya, guys, ya. Waduh. Ini jauh sekali, Mang. Waduh.
Waduh, seharusnya kita nganterinnya ke si Sandy aja, coy. Ini jauh banget, sedangkan Patrick jalannya kayak keong gini, teman-teman. Waduh, waduh. Waduh, Patrick, kasihan sekali nasibmu, udah terbang terus di rumah. Waduh, tinggal nganterin paket-paket doang, coy. Ini jalannya lama banget, teman-teman. Waduh, waduh. Oke, jadi di sini lokasi kedua, rumahnya dekat lubang, teman-teman. Lubang galian ya, coy. Waduh, siapa ini yang beli Krabby Patty kira-kira, coy? Perasaan di film SpongeBob belum pernah aku nengok orang yang nganterin Krabby Patty, teman-teman. Yoi, sekarang kita punya 280 ribu dolar, teman-teman. 280 dolar, teman-teman ya. 20 dolar maksud, cuy. Oke, jadi di sini kita udah punya 280 ribu ya secara Indonesia, teman-teman ya. Oke, jadi kita kembali lagi ke Krusty Krab lagi, teman-teman. Dan Patrick-nya tuh udah kecapean banget, coy ya. Oke, jadi mungkin videonya kita akhiri sampai di sini dulu. Dan buat teman-teman yang mau download game ini, silahkan di-download. Linknya ada di deskripsi. Yoi. Terima kasih aku Cubers ID, Enjoy Gaming, and see you next time. Bye-bye.